Bell 360 Invictus adalah helikopter serang yang sedang dikembangkan oleh perusahaan produsen pesawat asal Amerika Serikat, Bell Textron Inc. Helikopter ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Darat Amerika Serikat dalam program Future Attack Reconnaissance Aircraft Competitive Prototype. Tujuan dari program ini adalah untuk menggantikan helikopter serang OH-58D Kiowa Warrior yang sudah pensiun dengan platform yang lebih canggih dan modern. Berikut adalah beberapa informasi mengenai Bell 360 Invictus. Bell 360 Invictus merupakan helikopter serang yang dirancang dengan teknologi canggih dan memiliki desain yang menggabungkan kecepatan, daya tahan, dan kemampuan siluman. Helikopter ini memiliki konfigurasi bilah rotor utama 4 bilah yang memberikan stabilitas dan performa terbaik. Helikopter ini juga dilengkapi dengan sistem senjata yang kuat, termasuk rudal jelajah, rudal anti-tank, dan senapan otomatis. Bell 360 Invictus dilengkapi dengan teknologi siluman yang mengurangi pantulan radar dan meningkatkan kemampuan untuk mendekati target dengan minim risiko terdeteksi oleh sistem pertahanan musuh. Helikopter ini dirancang untuk melaksanakan berbagai misi serang, pengintaian, dan pendeteksi terhadap ancaman di medan tempur. Helikopter ini akan menjadi aset penting dalam mendukung operasi militer dan pertahanan nasional dengan kemampuan serangan jarak jauh dan keterlibatan langsung dalam pertempuran. Bell 360 Invictus merupakan salah satu dari beberapa helikopter yang bersaing dalam program VARACP untuk mendapatkan kontrak produksi untuk Angkatan Darat AS. Helikopter ini sedang dalam tahap pengembangan dan pengujian, dan kemungkinan akan diadopsi oleh Angkatan Darat AS setelah berhasil melewati serangkaian uji coba dan evaluasi. Helikopter Bell 360 Invictus diharapkan menjadi platform serang yang canggih dan efektif untuk memenuhi kebutuhan militer dalam menghadapi tantangan di medan tempur masa depan. Dengan teknologi siluman dan kemampuan serang yang kuat, helikopter ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung operasi militer dan pertahanan negara. Mil-24, yang juga dikenal sebagai HIN, adalah sebuah helikopter serang dan serangan udara gabungan yang diproduksi oleh Mil Moscow Helicopter Plan, sebuah perusahaan helikopter Rusia. Helikopter ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 dan telah menjadi salah satu helikopter serang paling ikonik di dunia. Mi-24 memiliki kemampuan yang unik untuk mengangkut pasukan, senjata berat, serta dapat berfungsi sebagai helikopter serang dan pendukung darat. Berikut adalah beberapa informasi tentang Mil-24. Mil-24 adalah helikopter dengan desain tandem, yang berarti kokpit dan tempat duduk awak ditempatkan secara berurutan. Ini memberikan pilot dan operator senjata di bagian depan helikopter pandangan yang luas, sehingga memungkinkan helikopter untuk beroperasi dengan efektif baik sebagai helikopter serang maupun angkut. Mi-24 dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk meriam otomatis, rudal anti-tank, roket unguided, dan rudal udara ke udara. Senjata-senjata ini memungkinkan helikopter ini untuk menyerang berbagai target darat, termasuk kendaraan lapis baja musuh dan posisi pertahanan. Mi-24 memiliki ruang kargo di bagian belakang kokpit yang dapat digunakan untuk mengangkut hingga 8 pasukan atau kargo lainnya. Hal ini memungkinkan helikopter ini untuk mendukung misi angkut pasukan dan operasi khusus. Mil-24 telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia dan telah terlibat dalam berbagai konflik dan operasi militer. Helikopter ini telah mengalami beberapa pengembangan dan versi terbarunya, termasuk Mi-24P, Mi-24V, dan Mi-35M, dengan peningkatan sistem dan senjata. Mil-24 tetap menjadi helikopter serang yang kuat dan efektif dalam mendukung operasi militer dan keamanan nasional.
Kemampuannya yang serbaguna dan berbagai versinya telah menjadikannya salah satu helikopter serang yang paling diandalkan dan terkenal di dunia.